Assalamualaikum. Saya nak tunjuk cara-cara bagaimana kita nak type paragraf tanpa tanpa kita type lah, kita menggunakan suara. Dan kita bercakap sahaja, kemudian Google yang akan tolong typekan untuk kita. So, kita pergi dekat dekat kita punya account Google, kemudian kita buka Google Apps ni, pergi atas ni. Kemudian kita ambil Google Drive. Ambil Google Drive, kemudian kita ambil new new kita ambil Google Docs. Okay, Google Document, Google Docs. Okay, ini Google Docs. Kemudian kita ambil tools. Okay, kita ambil tools and then kita ambil voice typing. Okay, keluar yang ni, click to speak, tapi kita pilih dulu bahasa. So kita nak bahasa Melayu, kita cari bahasa Melayu. So kita ambil bahasa Melayu. Then okay, bila kita tekan yang ni, dan bila kita klik yang ni, kita terus boleh bercakap. So dia akan masukkan teks. Okay, saya buat contoh. Kita klik kat sini. Pensyarah Jabatan Bahasa dan Komunikasi, semua comel-comel dan rajin bekerja, serta suka makan. Setiap kali mesuarat, kami pasti ada makan-makan. Walaupun suka makan, namun prestasi kerja kami tetap cemerlang. Okay, so ini yang terhasil. Kemudian nanti untuk tanda-tanda baca, koma dan sebagainya, kita boleh edit semula lah. Tapi basically semua yang kita majoriti setakat yang saya cuba ni, 90% lebih memang tepat. Okay, selamat mencuba.